dekat bahagian bawah kotak ni dia ada tulis Age of Legend. Sebab apa dia panggil Age of Legend? Sebab pisau ni orang-orang legend je pakai. Assalamualaikum. Nama aku Zahin. Selamat datang ke channel aku, Zahin Adventure. Siapa yang baru datang ke channel aku, aku ucapkan selamat datang. Siapa yang dah jadi subscriber aku, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang. Kerana korang lah aku semangat nak buat video-video yang menarik untuk korang. So hari ni aku ada satu barang aku nak unboxing. Barang tu sebenarnya pisau daripada Core Outdoor. Aku beli daripada Core Outdoor. So ni barang dia. Jom kita unboxing. Aku tak sabar nak tengok. Ni pisau. Pisau ni pisau lipat. Pisau lipat tapi bukan calang-calang. Ni pisau lipat kan. Oh, dekat dalam plastik tadi ada kotak. Kotak besar. Dalam kotak ada kotak lagi. Ada kotak lagi. So, kita buka kotak ni pula. Ini pisau dia. Kan ni lah. Takkan pisau ni aku nak buat review. Sekejap eh. Bagus tu punya packaging. Ada bubble wrap. Walaupun benda ni pisau. Okay gang. Ni dia punya kotak dia. Aku dah keluarkan daripada kotak warna coklat tadi. Dan dia punya patch daripada Core Outdoor. So, pisau ni daripada brand Buck. Dekat bahagian bawah kotak ni dia ada tulis Age of Legend. Sebab apa dia panggil Age of Legend? Sebab pisau ni orang-orang legend je pakai. Kita tengok, boy. Dia established tahun 1902. Aku pun tak lahir lagi time tu. So, pisau ni dia made in USA. Dekat kotak tu dia ada logo, ada bendera Amerika Syarikat. Dan ada apa dah kat kotak ni. Okay, kat ujung ni dia ada tulis kita punya model untuk pisau ni. Model pisau ni dia panggil Buck Bantam BHW286. BHW286 ni dia antara kategori pisau yang terbesar dalam family dia lah. So dalam kotak ni dia ada warranty card dengan message from family Buck kat belakang ni. So ni nanti aku akan tunjuk dekat atas. So ni lah rupa pisau ni. Berwarna oren. Sebab apa aku pilih warna oren? Sebab aku ni cuai. So aku ambil color-color terang ni senang lah. Kalau aku tercicir ke apa ke, senang untuk cari. Sebab dia color menyelah. Cara pembukaan pisau ni, dia menggunakan thumb opening ataupun thumb start. So kita guna ibu jari kita untuk buka macam tu. Tolak ke atas. So dia menggunakan thumb start. Dan shape untuk pisau ni, shape dia merupakan drop point punya shape. Drop point punya shape. Dan material yang dia pakai kat pisau ni adalah part 20 high carbon steel. Yang di upgrade daripada part 20 ni, dia upgrade daripada part 10 punya ni lah, material lah. Ketebalan pisau ni adalah 0.120mm. Dan panjang bilah dia
daripada sini ke sini 9.2 cm, dan panjang keseluruhan untuk pisau ni 13 cm. Dekat bilah ni dia ada tulis Buck USA, dan dia ada tulis 286 dekat bilah ni juga. Untuk model pisau ni 286, so dia ada tulis 286. Dekat handle dia ada macam engraving bucks. Okay, bahagian handle dia pula. Okay, bahagian handle dia pula ni, handle dia menggunakan material glass reinforced nylon, ataupun kita panggil dia sebagai GRN. Dan warna yang digunakan ini adalah Mossy Oak. So kalau korang perasan, Mossy Oak Blaze Camo nama dia. So kalau korang perasan, Mossy Oak ni aku rasa daripada apa, dahan-dahan pokok lah. Dia bukan corak celoreng askar ke apa. Yang kat sini dia macam dahan-dahan pokok dan bercampur dengan warna oranye. Okay, pisau ni pula, cara kalau kita nak lipat dia balik, kita nak simpan dia balik, dia menggunakan lock bag. Lock bag ni kalau apa, dekat bahagian sini dia tekan ni dan kita boleh lipat. Tekan besi ni dan lipat. Kalau nak buka, guna thumb start. Okay, macam tu, buka. So nak tutup, kena gunakan dua tangan. Tekan dan tutup. So dia punya dekat bahagian handle ni juga, dia ada pocket clip untuk kita letak kat pocket kita ni. Kita nak sangkut kat pocket ke, kita nak sangkut dekat baju ke, dekat mana kan. So dia ada pocket clip. Pocket clip ni dia tak boleh ubah. Ada setengah pisau dia boleh ubah depan dengan belakang, ataupun atas atau bawah. Yang ni dia tak boleh ubah, dia fix. Cuma kita boleh cabut, kita buka je skru ni. Kalau korang tak nak pakai pocket clip ni, buka je skru, dia boleh cabut. So dia punya panjang, dia punya berat untuk pisau ni seberat 91.1 gram, berat keseluruhan pisau ni. So dia tak berat sangat. Pisau ni kalau dekat tangan, sedap untuk dipegang. Tangan aku tak besar sangat pun, so dia sedap-sedap nak pegang. Fix. So kalau nak buat kerja-kerja meraut ke, nak buat kerja potong ikan ke, potong apa-apa melapah, binatang-binatang buruan ke, sedap lah. Dia nak kata besar tak besar, nak kata kecil tak, tak kecil. Dan dekat bahagian belakang ni, kalau korang nak letak tali ke, perekod ke apa kan, so boleh lah, dia ada lubang kat belakang ni. So korang nak letak tali kat belakang ni boleh. Korang mesti nak tahu harga pisau ni aku dapat berapa kan. So harga pisau ni RM150 semasa live online di Facebook Core Outdoor Shop. Tapi korang boleh juga check out dekat dia orang punya website berapa harga pisau ni. Kalau nak tengok, ni model pisau Buck Bantam BHW 286. So korang boleh tengok kat website dia. Keistimewaan website dia pula, kalau korang nak beli pisau yang harga mahal-mahal, tak kisah mahal ke murah, korang boleh buat bayaran secara ansuran dekat website dia. Itu antara keistimewaan yang ada dekat website Core Outdoor. Kalau korang beli dalam live dia pula, korang akan dapat free postage. Dan harga tu kalau korang pandai gosok-gosok sikit dengan joki, dapatlah murah sikit. Tapi yang ni aku rasa antara yang murah lah, RM150. Dengan dia punya material blade 420 high carbon steel, dia punya apa, pemegang GRN, ringan pun ringan pisau ni. So korang boleh check out Core Outdoor punya Facebook nanti. Okay gang, sampai sini saja video untuk Buck malam ni. So kalau korang nak beli, aku dah tunjuk kat mana. Okay lah, sampai situ je. Assalamualaikum dari aku, Zahin Adventure. Bye.